Kabar semuanya ya, kembali lagi di channel Adit Indonesia. Aduh muter-muter sampai pusing. Jadi kali ini saya akan ngevlog beda tempat, teman-teman. Ini di Perumahan Langgar Seri 2. Saya di tempatnya ya, di sini ya rumahnya saya. Nah, kita terus berjalan akan menelusuri tempat ini bagaimana keindahan perumahan saya ya. Enggak seberapa itu sih, tapi lumayan sih. Ada yang enggak dihuni, ada yang dikontrakan, ada banyak sekali. Di sini juga ada musala, tapi ini sungguh sudah direnovasi ya, seperti kan dulu, tapi dulu mah nggak ada pintu kaca itu. Jadi kita terus berjalan ke arah sini, ke blok E. Kita ke blok E, yang ini blok F. Ada anak-anak, teman-teman. Teman-teman ada. Pada ngapain? Ada ngapain? Hah? Pada ngapain? Enggak. Oke, langsung. Ya Allah, ya gimana? Ini tahu nih ada kucingnya Pak Usman. Wah. Ada kelihatan kayaknya. Ada lagi satu kucingnya. Ini rumahnya Pak Usman. Ini rumahnya Om Adi. Ini rumahnya Om Adi. Ini rumahnya Farsalva. Sekarang anaknya jarang keluar, teman-teman. Ini ada pandemi, soalnya kita harus. Tapi saya cuma di kampung aja, gak masalah sih. Cuma cari udara segar. Oh, tukangnya. Nah, ini lagi buat video itu. Oh iya, bagus. Jalan-jalan, langsung grab. Kita ngeliatin orang gitu, bisa juga mana. Oke, jadi saya akan terus jalan lagi ke arah kanan. Ke arah kanan nih rupanya ada apa aja, teman-teman. Nah, di sini saya juga berjalan ke arah kiri ya. Nah, di sini banyak sekali kontrakan dan juga tempat huni. Tapi ya kebanyakan sih banyak dikontrakan. Ini blok A6 ada orangnya, A2 juga ada orangnya. Kalau A1 tadi itu dikontrakan. Ini juga. Ini malah dikontrakan tapi kok enggak ada orangnya ini kayaknya. Ini AA3 sudah ada orangnya, mungkin dikontrakan juga. Banyak, teman-teman. Kalau kalian ngontrak di sini tuh, itu juga ada orangnya, teman-teman. Jadi di sini ya, banyak sekali rumah-rumah. Yang ingin ngontrak silakan, tapi ya harus mematuhi aturan, teman-teman. Jangan ada semenang-menang gitu aja. Kemarin ada razia di sini. Hati-hati kau. Ada keselak. Jadi di sini akhir-akhir ya, dari sini pembangunan, sini tempat pembakaran dulu. Di sini nggak numpuk gini dulu, teman-teman. Di sini ini rata. Ini namanya jalan ya. Ini jalan ini rata. Tapi ini ada tumpukan. Ditumpuk akhirnya jadi begini. Dulu ini tembus dulu ini. Lihat sini sih bisa, tapi takut ada ular, teman-teman. Jadi kita akan balik ke sana, kita jalan lurus, terus jalan lurus. Nah, oke, di situ tadi blok AA, di sini blok BB. Mungkin blok BB, blok CC dan blok GD. Ya itu ya. Saya bingungnya itu blok sini. Ya enggak peraturan di sini juga. Saya tahu ini blok apa itu tandanya juga enggak ada. Mungkin blok CC ya, enggak salah. Enggak, CC di sana tadi. Ini blok GD sama blok BB. Nah, ini BB3. BB3 sana BB2, sana BB1. Oke. Ya, langsung urutkan aja di sini. Wah, ini sudah dibangun ya. Masih kosong tapi sudah bagus. Ini juga kontrakan. Nah, di sini sudah kita memasuki blok DD. Nah, di sini rumahnya Pak Jari. Oke, ini melayani rumah sehat pengobatan alternatif ya. Kalau ada di sini ya di Google Map ya, atau enggak saya kirim ini aja sekali. Jadi di sini banyak sekali kontrakan dan ada dengan pasti ada Pak David, teman-teman. Apa ya Pak David, mau jualan lagi, masuk ke YouTube dulu. Mau jualan lagi, teman-teman. Agak malu orangnya ini. Oke, di sini ya, kemana lagi. Nah, ini rumahnya Om Iqbal, ada nggak orangnya? Kayaknya Om Iqbal ada di dalam ini. Tahu sih. Nah ya, kita langsung nengok ke kanan. Ini bisa kok, Ibus.
Bus. Kenapa? Kenapa bus? Tikus. Iya teman-teman, dia mengejar tikus yang ada di sini tuh. Ini tikusnya. Tuh, tikusnya teman-teman. Sekian dari episode kali ini, jangan lupa subscribe sama like ya. Sebenarnya saya pengen dukungan itu, tapi banyak itu apa namanya komen-komennya enggak. Tapi janganlah, kita harus saling menghargai dari satu sama lain. Saya juga berusaha ya ke channel-channel lain mencari sesuatu atau bahan materi, tapi saya agak ngambil secara videonya, ngambil suaranya doang. Yaudah ya, jangan lupa lakukan hal itu, awas.